Makan cireng yang kemarin udah aku beli di tempatnya Mbak Atin. Untuk bumbu rujaknya ini aku udah nyiapin, ada gula jawa atau gula melaka, terus ada asam jawa, sedikit garam, dan juga yang gak ketinggalan ada 5 cabai merah, 5 cabai rawit. Ulek dulu. Habis itu baru dimasukin gula dan juga bumbu lainnya. Untuk kuah dari asam jawanya bisa disesuaikan selera. Ini aku tambahin lagi gulanya karena tadi masih kurang. Lanjut, sekarang tuangin minyaknya, tunggu sampai panas. Baru nanti kita masukkan cirengnya. Kalau udah kering jangan lupa dibalik. Kalau udah mateng, angkat deh, tiriskan sampai minyaknya benar-benar nggak tersisa di cirengnya. Nggak ketinggalan, ini aku juga mau buat mie dari Nongsim, mie favorit aku. Enggak kelupaan juga ada jamur, telur, dan juga keju. Diamkan sampai matang, baru nanti diangkat. This is it, cirengnya, cireng bumbu rujak. Yang pertama, aku mau makan cirengnya dulu. Dan ini bumbu rujak yang tadi aku udah bikin. Kayak keju. Habisin makan aku. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel aku. Tinggalin juga komentar dan juga kritik yang membangun, supaya di lain waktu aku bisa memperbaiki
video-video atau konsep aku yang masih berantakan. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. That you are a slave.